ayo, maaf, jangan di jalan ya. Saya ingin apa, Mbak Mu'ah? Menang. Nah, ke teman-teman, gilirannya beliau mandi, ya. Tapi tertutup. Tunggu videonya setelah mandi Bu Mimin ya. Ya. Oke. Okay. Bismillah. Yo. Nah, teman-teman. Ini udah cantik. Mau tata kos sama saya. Si Nurut. Ampun. Mana? Aduh, kalau ditarik-tarik uangku ya. Anjing. Eh. Iya. Duduk di sini. Jagung ya. Jagung ya ini gini. Jagung. Dengan kursinya mainannya, Bu. Tutup. Eh. Ya karo Ibu ya. Wis pun gak ada apa-apa sangan lah. Oh, dibilangin aja. Inna Allah wa mana. Ya ayuhal hadina. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Bismillah. Salaman. Bu Mimin jagungan apa, Bu? Jagungnya apa? Pen sehat. Pen sehat. Ya, arane speaker. Pengen speaker. Ngobrol. Tenang. Anak banyu minum beli ya. Jaluk banyu ya. Melas si pengen minum. Neng, itu yang di sana ada, Anda minum kan?
Menang nurut ya. Tenang. Kita enggak ngapa-ngapain kok. Neng. Mana ibu neng? Koning ibu orang nurut ya bisa. Neng, neng. Ya, ya. Neng. Ajak gue ditumpak. Ditumpak. Baik-baik. Ini aja kalau itu ditumpak pasti. Tumpah. Ya, minum. Tenang. Minum. Aus. Pin. Yang banyak ya. Yang banyak biar saya. Yang banyak. Minumnya satu lagi deh. Jangan nampak. Nok, minum nok. Meng. Mong. Meng tuh mong tuh enggak mau, ya. Meng atau mong? Meng apa mong? Minum. Tetap enggak mau. Ini jadi gini, Bu. Ini udah parah banget. Jadi begini aja kita udah alhamdulillah berapa persen. Kita tinggal evakuasi. Yang penting intinya kita saranin sama keluarganya. Jika baju dia kotor langsung diganti pakai. Intinya kuncinya ada di ketegasan. Kuncinya adanya di ketegasan, kepedulian warga dan lingkungan setempat. Seperti itu. Karena beliau butuh perhatian dari kita. Seperti itu. Kakaknya yang suruh sini ya. Pak RT. Pak RT aja. Pak RT, sini Pak RT. Pak RW. Eh ini kakaknya. Kakaknya mana? Ini ada yang disarankan dari Pak Amalnya. Iya. Jadi gini Pak, saya dengan Dinas Sosial udah kerjasama sebisanya. Nah, kita baca karakternya dia, ini udah lama, udah parah banget. Parah banget. Jadi, untuk interaksi sambil berjalan terapinya, ini untuk interaksi dulu sama lingkungan setempat. Satu dalam rumah, nah dan kedua tetangga-tetangga. Nah, saya minta kerjasamanya di, jika beliau bajunya udah kotor, minimal sehari diganti. Dimandiin gak apa-apa, dengan cara ketegasan. Kalau lembek, kita nggak bisa tegas. Mandiin, ganti pakaian, insya Allah akan dia memperhatikan kita. Dia akan ada kesembuhan. Kuncinya seperti itu, interaksi aja. Dan saya minta tolong minum air kelapa hijau. Supaya toksin yang di dalam keluar. Ini racun di dalam, banyak. Mohon maaf, ini mendung, kayaknya bukan hamil Pak Kabit. Iya, karena saya bidan desa. Oh iya, sini Bu. Biar maksudnya memastikan loh teman-teman, kita temenin dengan bidan cantik atau bidan cantik. Siapa pun namanya, Bu? Eka. Bu Eka. Iya, saya kan ngelihat dari hari ke hari kan semakin seperti membesar. Uh-huh. Cuma kan itu kan hanya kita dengan kasat mata. Kalaupun iya untuk memastikan harus tes laboratorium. Betul. Air kencing. Betul. Nah, cuma kesulitan kemarin kan harus diambil nih. Betul. Orangnya dan disuruh untuk kencing. Untuk apa tuh perintah seperti itu kan belum bisa kita lakukan. Nah, kemarin juga udah rencana sama orang desa, kalaupun bisa mau dipalpasi dulu, diraba gitu tuh. Mm-mm, gitu aja sementara rencana saya sama orang desa. Iya. Soalnya gini, Bu. Kalau seandainya hamil itu beda loh perutnya loh. Iya. Beda makanya, ya. Kan? Iya, makanya karena banyak yang ngomong, Bu, itu perutnya semakin membesar. Tapi kalau semakin membesar kan dua kemungkinan, hamil atau tidak. Iya. Kalau membesar itu ada hamil atau penyakit. Kalau hamil kan nentuin dengan lab air kencing. Betul. Kan seperti itu, Pak. Jadi belum bisa saya lakukan karena kita kewalahan untuk ke Mbak Muahnya. Iya, gitu. Belum. Iya. Jadi gini, Bu, setahu saya, dulu saya pernah menangani seperti ini di Brebes. Jadi perutnya sama gendut. Ya, pas saya evakuasi, saya cek ke puskesmas terdekat, ternyata tidak hamil, bahkan liver. Nah iya, seperti makanya, itu. Takutnya kan seperti itu, Pak. Hmm. Saya juga udah ngomong, kalaupun mau palpasi, ya nggak apa-apa saya palpasi gitu. Tapi kalau untuk menentukan ya harus lab itu dulu kan gitu. Karena palpasi kan kita masa itu kan berbeda. Betul. Gitu. Udah, saya langsung kerjakan aja ya, Bu. Enggak, ya. Terapi. Ya. Mm-hmm. Ini kerudungnya Bu Mimin. Pakai kerudung. Aku kudung nok ayo tenang ditemani dengan Bu Bidan, Pak Kowo, Pak Kabit. Waduh,
dan orang anggota dinas sosial semuanya. Dengerin. Rewel kan? Nih, dengerin. Jangan, Dok. Kan sayang peduli saru sampean. Tuh, adem. Tuh, adem ya. Adem. Tuh, bagus ya. Tuh. Cantik ya. Cantik ya. Tuh. Cantik tuh, kan? Diem. Foto lagi. Coba sini, Bu Bidan. Sini lagi, Bu Bidan. Sini. Jadi gini. Nah, Mas Rana. Di sini aja, Bu. Sini, dekat. Nah, diem. Nah, ini perut besar. Tuh. Coba, Bu. Ini kosong sih. Kosong kan? Iya. Iya, tuh kosong. Kosong. Karena kita kan ngelihat dari kejauhan aja, Bu. Banyak laporan juga ke saya itu perut makin besar. Oh, banyak laporan juga. Ya, dari kan ini suka di depan Putri Manis tuh di PCL suka. Iya. Jadi penduduk yang di situ tuh perutnya kok semakin enggak gede. Kata saya kan kalau hari itu tes pack dulu. Iya. Udah lepas tuh. Tapi harus ada ahlinya, Bu ya. Iya. Kalau ini kan sama ahlinya, Bu. Iya. Kita sama ahlinya ini, Pak. Iya. Itu bisa dilepas, Bu. Oh, ya udah biarin lah. Udah enggak usah. Diam. Runguna. Aja dilepas. Coba lepas. Wes, menang. Cantik ya. Nah, iya, wes menang cantik nurut. Ye. Bumu aku lagi diupai tempat tidur sing enak. Sayang karo Bumu A. Bumu A kalau enggak punya uang minta sama Pak Kuwu. Pak Kuwunya banyak uangnya. Ya. Tenang, Pak Kuwu tuh. Pak Kuwu siap. Oh. Tenang. Ya, jajan Pak Kuwu. Pak Kuwu. Ingin makan itu ya. Ngomong ya, minta. Jangan diam. Mau kerja enggak Bumu A? Kok mau kerja enggak? Pengen. Pengen kerja apa pengen nikah? Tinggal pilih. Pengen apa? Kalau Bumu A seperti ini, kangen sama orang tua, kangen sama bapaknya, dengerin saya baik-baik. Dengerin baik-baik. Nah, Bumu A dengerin baik-baik. Kalau Bumu A sayang sama bapak Bumu A, Bumu A kirim doa Fatihah. Kalau Bumu A terus-terusan begini, berarti Bumu A enggak sayang dengan bapak Bumu A. Bapaknya Bumu A ning alam akhirat kan nangis dengan kondisi Bumu A kayak kenen. Kondisi bapaknya Bumu A ning alam kubur nangis. Bumu A sadar. Kudu inget, lamun Bumu A sayang karo bapaknya, dikirim doa. Bumu A aja mengkenen baik. Kudu melas ning awake dewe Bumu A. Bumu A melas ora karo bapane. Lamun Bumu A melas ning bapane, tolong ngomong. Di Al-Fatihah akan dikirim doa. Bumu A aja kayak kenen malan telanjang tidak pakai busana. Berarti Bumu A tidak sayang dengan badan Bumu A sendiri. Bumu A tidak sayang dengan ibumu A sendiri, ibunya. Ibumu A itu yang mengandung ibu. Siapa ibunya namanya? Siapa? Ibu Sukana sing lahir akan ibu sing ngandung 9 bulan. Ibu Mu'a harusnya apa? Bales budi, kerja, naik duit, naik pangan. Melas. Ibu Mu'a aja nangis. Ibu Mu'a aja nangis. Ya. Ibu Mu'a kudu melas. Kasian Ibu Bidan juga peduli. Bapakku peduli. Masyarakat peduli. Ibu Mu'a harus apa? Harus rubah. Hidupnya. Kudu rubah hidupe. Coba Bumu A merem, matane merem. Bumu A matane merem. Ora, ya wes, menang ya. Nurut. Tempat turunnya kok anak. Ya. Kok dimin kat dong? Iya. Eling kudu melas nih awak deweke. Ya, melas nih awak deweke. Ya. Melas nih awak deweke. Buaya ingat pesannya gula, ingat pesan baik Bumu A harus rubah. Jika Bumu A pakainya kotor ngomong, ya. Kita ngomong rungunan. Bumu A kudu melas. Meh.
Mungkin nurut, rungguna. Tumu aku 12 ngawak tewek. Aja dimanja. Lamun buah man, tumu manja. Orang bisa. Menang, nurut nih kula. Tumu ah ngomong. Ya. Tumu ah. Sayang nih ngawak tewek. Tumu ah. Kangen orang karo bapak kek. Kangen. Ya, kirim doa. Bakal kangen ku. Aja meh, meh, meh. Titik-titik meh, titik meh, meh. Ibumu ah berarti orang melas nih ngawak tewek. Uang ku peduli karo bumu ah kabeh manusia ku. Sayang kalau bumu ah menang tenang iki minume iki ku nasine mem ya wis didulang ini adine ya mem ya wis kene ketak pangan kene ketak manjingaken ge 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 kan gawa sega sing umah sengaja nggo bumu ah rungu nok wong ayu mak ambil lemu kaya ibu mem gua ambil sehat. Oke, pake lemu kayak gendut. Kayak gendut, enak. Ya, maaf ya. Bohai. Bisa aja maaf ya. Tuh, ya. Kepo. Kepo sekali. Udah makan lontong. Oh, ya ini ntar dimakan di nasinya. Kasihin. Kalau makan nanti malam. Oh, malam ya. Teman-teman, sekarang ini kita mau ngevakuasi beliau. Jadi beliau itu akan terapi jalan tetap di dalam, ya Bu. Di dalam saya bikinin kamar tempat tidur selayaknya supaya tidak ngembyang, tidak apa? Ngancong. Berkeliaran. Nah, ini Pak Takubu, saya dengan Pak orang Dinsos sama Dinsos minta kerjasamanya Pak Takubu ke pasar Takubu supaya tidak mengkucilkan ibu Mu'ah. Seperti itu. Silakan ke masyarakatnya. Hati-hati nih khususnya nih. Hati-hati nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak apa-apa sini, enggak apa-apa. Terima kasih khususnya kepada Dinsos dan tim pemburu DJGE. Kami berharap kepada masyarakat khususnya Desa Kecomberan, Blok Barat, RT 1 RW 3 untuk kerjasamanya kita bareng-bareng menjaga membuat saudara Mu'ah ini nyaman di lingkungannya, cepat sembuh, dan tolong jangan dikucilkan, kita bantu sebisa mungkin. Ya, terutama khususnya kepada keluarga, perlakukan saudara Mu'ah ini seperti anak sendiri, memanusiakan, layaknya manusia. Jangan dikerasin, jangan dikasarin, seperti anak kecil lah. Ya, kita ngurusnya seperti anak kecil, nggak nurut wajar, tapi diperlakukan seperti layaknya manusia. Tolong lagi jangan dikucilkan, kita lembutkan perlakuan kita, mudah-mudahan upaya kita ini membawa hasil yang maksimal untuk kesembuhan saudari Mu'ah. Terima kasih kepada Bapak Kabid Dinsos, Bu Mimin yang sudah luar biasa penanganan hari ini, mudah-mudahan kami tidak bisa membalas secara materi ataupun secara apa, mudah-mudahan kegiatan hari ini menjadi ladang amal buat kita semua. Kami hanya berharap untuk kesembuhan warga kami. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pak. Adik-adik, ibu-ibu. Tadi dengerin Pak Kuy ya, jangan mengejek, nggak boleh ya sekarang ya, jangan mengejek. Anggap itu tetangga ibu, saudara ibu, disapa, jangan diejek, apalagi dilemparin batu ya. Sekarang supaya sembuh, diajak ngobrol, ya, ditanya mau kemana, ya. Jangan diejek nih buat anda ade ya. Ade-ade jangan diejek sekali lagi ya. Jangan diejek. Tapi disapa. Ibu mau kemana gitu ya. Saya pesan seperti itu ya. Supaya cepat sembuh. Ya. Buat
semuanya nih buat tetangga sekitar, jangan mengejek, jangan menghina, dan jangan maaf melempar batu ya, gitu ya. Yang sudah, biar apa? Cepat sembuh. Makasih banyak. Ya teman-teman, ini udah dievakuasi, jadi begitu aja Pak. Ntar kita tetap sama Pak Kabit sama Dinsos, kita akan kita kontrol terus. Kita lihat perkembangannya kayak apa? Perkembangannya ya. Seperti apa? Ya. Seperti itu, ya Pak ya. Ya. Untuk aku juga banyak komunikasi aja lah. Pak, komunikasi ini lagi. Sering. Siap. Sering. Nah. Ini juga kita lagi membereskan kamarnya. Hmm. Ya, mudah-mudahan lagi-lagi lantai juga. Lagi tak siapin karpet buat kalau bisa mah ada kasur atau ada siap pet. Nanti saya siapin kasurnya. Insyaallah saya percaya ke Pak Ku. Ini pemimpin yang bertanggung jawab, dan di samping saya pegawai dinas sosial yang bertanggung jawab sepenuhnya. Beliau saya juga sampai baru melihat, ternyata sampai metu keringetnya ngayap pisan. Keringetnya banyak banget, benar-benar bertanggung jawab. Nah, ini Pak Kowo, begitu aja, kita akan tetap kontrol ya Pak Kowo ya. Oke, teman-teman, makasih banyak yang sudah mendoakan saya, yang sudah nyupot saya, yang sudah mengasih kebutuhan ODGJ, dan terima kasih banyak yang selalu setia menonton video saya. Nah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah. Sekarang saya berhasil kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, dengan pegawai desa Pak Kowo, dan ini ibu siapa Bu? Dari pegawai desa. Ya, dan ini dari Puskesmas Ibu Bidan. Ibu Bidan dari Comberannya Bu ya. Dan ini dari Dinas Sosial. Alhamdulillah kita berhasil dievakuasi, tinggal kita terapi jalannya Pak Kubu. Seperti itu. Nah, ini masyarakat banyak banget, jadi kita langsung evakuasi ke dalam aja ya Pak ya. Ke teman-teman, ini sebuah tontonan, akan jadi tuntunan, akan jadi sebuah panutan. Dan jangan sampai kita lelah untuk berbuat baik. Jangan sampai kita mundur selangkah pun untuk berbuat baik. Salam Rahayu, Sugeng Mangestu, Mugia Rahayu Kabeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.